Okay, hai, assalamualaikum. Hari ini saya nak masak daging goreng kunyit. Cara sendirilah, paling simple. Barang yang kita perlukan, daging. Daging ni saya dah potong nipis-nipis. Dah digaulkan dengan kunyit. Dah letak garam juga sikit. Lepas tu saya pakai bawang Holland sebiji. Cabai Melaka 2 biji. Cili besar separuh saja nak bagi cantik warna dia sebenarnya. Halia sikit, seinci. Bawang putih sebagai 3 biji. Okey, seterusnya saya ada kacang pin dipotong serong dan sedikit bunga kobis. Okey, kita masak cara kita. Okey, mula-mula panaskan kuali. Okey, panaskan kuali. Jangan pakai minyak dulu. Sebab mula-mula kita kena apa tu? Masukkan daging. Daging ni, alamak, ada air dah pula sekejap. Okey, mula-mula masukkan daging tanpa minyak. Masukkan daging. Okey, biarkan dia dalam kuali yang tanpa minyak tu. Tujuan kita masukkan daging dulu ni sebab nak keluarkan air dia dulu. Sebab nanti kalau masak dia terus menggunakan minyak, daging tu dia takkan masak. Dia dah masak, cuma tak garing lah. Ikut cara sendiri. Nah, ikut cara sendiri. Macam saya, saya suka dia garing. Saya suka lembut sangat. Saya suka. Jadi, saya buat cara saya. Saya masak apa yang saya suka makan. Gitu. Buat kata Eli Mazlin kat Eli Mazlinnya. Okey. Sementara kita nak tunggu dia keluarkan minyak. Dia keluarkan air tu. Okey. Kita kena tutup dia sekejap sebenarnya. Okey tu, air dah mula keluar. Nak bagi cepat, tutup pakai penutup lah. Okey, api jangan kuat sangat, sederhana, jangan perlahan sangat. Besok baru masak nanti. Bagi air tu keluar dulu habis, bagi dia keringkan air dulu. Nampak macam dah nak kering. Sekejap ni, saya tengok. Belum. Bagi dia kering betul. Bagi buih-buih tu tak ada. Ini sebelum masukkan minyak tau. Saya keringkan air dia dulu. Air daging tu keluarkan. Okey, nampak macam air dah kering. Okey, bila dah macam ni, masukkan minyak. Okay, this time baru masak dia dengan minyak. Baru dia akan mesra, lembut, sebati. Okay, biarkan dia mesra dengan minyak. Dalam masa yang sama, saya masukkan halia yang dah dipotong. Dia masukkan halia ni sebab nak bagi dia bau wangi. Satu. Lepas tu nak bagi hilang sikit bau hanya pada daging ni. Kalau suka masukkan halia banyak, masukkanlah, tak ada masalah. Okey, macam saya, saya kurang sikit rasa halia tu. Biarkan dia garam. Okey, bawang putih. Bawang besar ataupun bawang Holland tu masuk kemudian. Sebab yang tu saya tak nak dia layu sangat. Nak bagi dia kreatif, ada crunchy-crunchy. Saya masukkan sedikit air. Tujuan dia saya nak mesrakan air tu dengan daging tadi tu supaya dia tak terlalu meresap dekat permukaan bawah. Dia taklah kering sangat. Tapi kan ada orang dia suka masukkan kicap manis. Boleh juga kalau suka.
sedikit lagi. Kita masukkan bunga kubis. Kita masukkan awal sikit sebab dia kurang. Kita lembutkan sikit. Okay, dia akan dia sebentar. Okey, bila dah tengok dah garing ataupun dah masak, hampir masak mengikut selera anda, masukkan kacang, daunkan, kacau dulu, set, kacau set, nah itu, set, korang kacau kacau set ni. Okey, seterusnya, nampak dia pecah minyak elok dan masukkan rambut dia. Kacang ni pun tak payah goreng lama-lama sebenarnya. Nanti dia layu dia tak crunchy dah. Okey, dan masukkan cili padi ataupun cabai melaka dah potong, bawang besar sebagai hiasan, dan yang terakhir itu dia. Bawang komen. Doi lagi. Okey, kacang lagi. Siap. Okey, daging goreng kunyit ni saya tak masukkan garam ataupun bahan perasa sebab garam saya dah campur dalam daging tadi masa perap. So rasa dia dah cukup sedang sedap dah. Sesedap rasa katanya. Okey, kalau ras yang suka masin lebih boleh tambahkan masin. Kalau yang suka manis sikit boleh tambahkan manis. Tak ada masalah. Okey. So, for now, daging goreng kunyit kita dah siap. Ini kalau makan dengan nasi panas-panas ni, you guys. Okay, dan daging goreng kunyit sesedap rasa is done. Tanpa, jangan lupa share, like and subscribe channel, okay? Terima kasih. Selamat mencuba.